Oke, sebelum saya mulai, silahkan subscribe, like, and comment. Saya akan bercerita dikit mengenai lomba Mitch Marathon in the Sky di Langlang Buana. Jadi pada lomba pertama tahun 2022, LLB menangkan lomba Marathon in the Sky atau disingkat MITS. Ini ada dua kelas, kelas derby dan kelas umum. Kelas derby dengan ring khusus derby seharga Rp60.000 per piece tanpa registrasi. Hadiah piala TSH Cup, lomba final sampai Bali. Selanjutnya yang kedua adalah ring umum. Itu bisa pakai ring dimanapun Anda berada, pom Anda di mana aja bisa pakai untuk lomba di LLB Lomba Meets. Bebas ring, bebas tahun. Dengan final sampai Sumbawa. Selanjutnya, tempat incov di Meets di LLB tahun ini ada, pertama ada di Tangerang, yang kedua ada di Depok, ketiga di Jakarta, keempat di Bekasi, dan kelima ada di Cikarang. Bagi teman-teman yang mau ikut lomba di LLB, bagi sahabat-sahabat checker di channel yang ada di luar Jabodetabek mau lomba di LLB, silahkan kos di teman-teman Anda yang Anda kenal dan Anda percaya untuk dititipkan burungnya dan untuk ikut lomba di Langlang Buana. Sebelum saya akan memutarkan video latihan perdana LLB 2022 yang diikuti oleh 3.000 lebih ekor merpati pos, saya ulang lagi, silahkan subscribe, like, and comment. Oke guys, silahkan menikmati video pelepasan 3.000 ekor merpati pos di Langlang Buana dari Cikarang. Akan segera mulai pelepasan latihan perdana LLB 2022 Meets, sekitar 3.000 ekor lebih. Semoga pada pulang ke rumah masing-masing dengan selamat dan sehat burung dan yang punya. Kita lanjut pelepasannya. Nariknya gimana ini? Ini turun naik sekali, lagi dulu ya. Dulu ya. Aku turun dua kali. Ya, oke, okay. Naik ya. Nah ini. Dua yang. Oke. Enggak, situ saya sini aja. Oh, kamu. Ya, ayo. Oh. Mas, itu siap belum? Ono udah siap semua ya? Ya, ini posisi pelepasan, segel udah kita lepas semua. Burung kelihatan sehat-sehat, udah dikasih minum. Thank you.
di LLB Meets 2022. Ya, 3.000 ekor. Pecah rekor dari tahun lalu ya. Mantap. Tahun depan bisa 5.000, 6.000, 7.000, dan 10.000. Sip.